Itukah sebabnya kau nak jumpa aku, Mawar? Pinangan kau ini sangat bahaya, Mawar. Fikirkan sebelum kau membuat keputusan. Mawar sudah fikirkan semuanya, Mawar. Tapi jalan kau punya yang boleh makan dirimu sendiri, Mawar. Sudah lama mau makan diri sendiri, Mawar. Sudah lama sangat-sangat. Inilah masanya, Mawar. Inilah peluangnya untuk Mawar keluar daripada penjara ni. Sudah lama diri, hati dan jiwa Mawar penjara jadi penjara. Aku faham maksudmu, Mawar. Penderitaan demi penderitaan yang kau alami membuatkan kau berani dan nekat. Aku kira Mawar mendengar kisah mereka itu pada mulanya mau takut dan gentar, Mawar. Tapi mau beranikan diri. Mawar menawarkan diri. Jadi, mereka setuju dengan rancangan-rancangan kau itu? Pada mulanya mereka berlaku. Tapi Mawar cuba yakinkan mereka. Mawar kata Mawar sanggup melakukan apa sahaja yang mereka mahukan. Mawar juga sanggup menghadapi akibatnya, Mawar. Akhirnya mereka beri Mawar keluar, Mawar. Tapi dengan beberapa syarat. Syarat? Apa syaratnya, Mawar? Beritahu aku, Mawar. Menjaga rahsia. Kalau gagal, bagaimana, Mawar? Mawar faham, Mawar. Cuma ada masanya Mawar merasa khawatir dan gentar. Mawar, aku sudah lama kenal kau, Mawar. Dan aku masih ingat bagaimana ayahmu. Ayahku? Ayahku yang suka menyapu ayam. Akhirnya, rumah dan kampung halaman kami yang digadai. Aku yang dimangsa, Mawar. Aku paksa berkorban dan berkorban untuk melepaskannya. Tapi barang, aku bangga dapat bakti padanya. Tapi, ialah aku terpaksa menjadi keputusan mereka. Menjadi butik, menjadi perempuan sebenar mereka, Mawar. Mawar, apa kau berjanji akan membantumu, Mawar? Doakan sajalah, Mawar. Supaya apa yang Mawar lakukan ini akan berjaya. Bukankah dulu Abang Awan juga pernah katakan setiap perjuangan ada pengorbanannya? Mawar, negeri Perak ini sangat berbangga dengan wanita seperti kau, Mawar. Wanita yang berdaya upaya ingin perubahan dari dunia kegelapan mencari dunia yang terang. Dan rela kau berkorban apa saja untuk bumi tercinta ini. Abang Awan, Mawar mendapat kekuatan daripada semangat Abang Awan tu. Mawar, pandai-pandailah kau menjaga diri dan lakukanlah dengan sebaik yang mungkin. Terima kasih, Abah Awang. Kata-kata Abah Awang tu sudah cukup untuk menjadi perangsang kepada Mawar. Oh, ya. Bagaimana dengan rancangan Abah Awang? Awang akan berjuang dengan titisan darah dan air. Thank you.
kita mesti kumpul seramai-ramainya orang-orang kita. Kau latih mereka dengan cukup-cukupnya. Sebab kali ini, orang yang akan kita tentang jauh lebih hebat daripada kita. Yang itu jatuh sangat besar. Saya telah mula kumpulkan, Datuk. Latihan telah saya jalankan. Tapi, Datuk, kita dah cukup lemik Anosan. Panas saja, Datuk. Kita juga perlukan senapang, meriam, pistol dan obat mungkin. Betul kata kau, Wak. Kita memang perlukan senjata-senjata itu untuk menyerang orang-orang Inggeris. Tapi, dari mana kita nak dapatkan senjata-senjata itu, Wak? Dulu pernah saya dengar, Datuk, kita boleh dapatkan daripada pedagang-pedagang Belanda ataupun? Ya, aku tahu. Ada orang yang boleh kita hubungi untuk mendapatkan senjata-senjata itu. Ya. Kita juga boleh berurusan, Datuk, dengan penyelidik yang ramai dekat sepadan, Datuk Nela. Bagus fikiran kau, Wak. Amat bagus sekali. Tapi apa cara sekalipun, kita mesti dapatkan senjata-senjata itu. Oh, satu lagi. Sebelum saya terlupa, Datuk. Datuk juga boleh minta bantuan dari semua pembesar negeri, Datuk. Oh ya, Wak. Bagaimana dengan rancangan yang aku suruh kau lakukan dulu? Rancangan kita untuk mengintip orang-orang Inggeris. Untuk mengetahui kekuatan mereka. Yang tulis. Saya dah hantar orang kita, Datuk. Sepoi-sepoi itu memang ramai, Datuk. Mereka berkumpul di Sungai Perak. Di Kuala Kangsar, Datuk. Tak syak, Datuk. Memang rancangan orang-orang Inggeris itu mahu menguasai bumi tanah ini. Tapi sebelum itu, Awang, kita mesti aturkan supaya tentera dan sepoi-sepoi itu kita musnahkan lebih dahulu. Tapi, Datuk, masalahnya orang-orang kita sendiri jadi pembela, Datuk. Si penyokong kuat si putih jahanam. Tengok sajalah si Mak Asyad. Mak Asyad? Ya, Datuk, Mak Asyad. Mak Asyad. Aku ingat kita mesti bunuh Mak Asyad itu. Kita mesti tindak segera. Ini bukan jajah, Mak Asyad.
Kalau India dong jajah, anytime. Kita boleh bawa semua tentera. Kita ada 100,000 tentera. Kita ada banyak senjata. Sekejap saja Perak boleh kita jajah. Betul tuan, betul. Saya setuju sangat tuan. Oh ya, yeah. Bagaimana dengan kerja kamu, Azad? Oh ya, yeah. Saya akan pergi ke kampung-kampung. Ke curug daerah. Bagi tahu semua penduduk kampung tentang isi kandungan perjanjian pangkuk itu pun. Tapi pasal Datuk Lila ni hampir payah saya ke kampung pesalah tuan. Payah? Ya. Sebab Datuk Raja Lila itu sudah terang lagi bersuruh tuan. Sebelum ingin datang ke Perak ini, kita sudah belajar, sudah kaji, tahu keadaan orang-orang Melayu. Saya sangat hormat pada Datuk Raja Lila. Dia seorang yang sangat sayang pada ini negeri Perak. Dia seorang yang sangat sekarang. Tapi baik hati. Dan berani. Saya mahu jumpa Datuk Raja Lela. Tuan nak jumpa dengan orang yang bangsa. Tuan, buat apa tuan nak jumpa dia? Bahaya tuan, bahaya. Kenapa tidak aman, Ustaz? Ini tentang paling kuat dalam orang Inggeris, tuan. Saya tuan nak tahu. Sebenarnya, ada satu perkara yang saya sampaikan kepadanya. Saya rasa Elok dan Raja Lela tahu. Jadi kita akan tentang orang-orang Inggeris. Tuan nak sangat jumpa dengan orang itu. Datuk Lela. Tak faham tuan, tak faham. Jadi dah. Kita tahu apa yang Datuk Raja Lela mahu. Dia fikir dengan cuka yang baru ini, dia akan hilang semua kuasa dan harta dia. Inggeris akan pilih kuasa dan harta, Mak Nasyar. Satu dua. Ya. Panggilnya perempuan tuan. Perempuan tuan. Sepak rumah dia banyak gundik tuan. Bagus. Sebab itu saya tahu apa yang Datuk Raja Lela mahu. Tapi ada satu rahsia. Rahsia tuan? Ya, kalau saya beritahu orang-orang, ini bukan rahsia lagi. Ini adalah rahsia dari London. Ini adalah rancangan Inggeris. Bagaimana dia boleh jajah semua negeri di dunia ini? Rahsia London tuan? Ya. Nak jajah semua negeri tuan? Ya. Ya, ajaib tuan. Ajaib! Oh ya, saya boleh beritahu kamu itu rahsia, Mak Asad. Saya rasa elok kamu jumpa Datuk Raja Lela dan sampaikan ini rahsia pada dia. Berjumpa dengan Datuk Lela? Ya, saya akan ikut hal tuan. Saya akan berjumpa dengan Datuk Lela. Ya, bagus, Mak Asad. Bagus.